Oke, teman-teman, gue berada di pesawat F-22. Ada teman gue nanya, F-22 tuh dikatakan sangat berbahaya, sangat mematikan bagi pesawat tempur lain ya. Dia adalah pesawat tempur yang sangat sophisticated saat ini, paling unggul lah. Itu gimana bisa gitu? Padahal kata dia, kan semua pesawat bisa nembak, punya radar sama-sama gitu, terus bisa manuver. Terus kan kalau itu dogfight gitu, bisa siapa yang jaga manuver bisa menang gitu. Nah, gue mau nunjukin ya, gimana berbahayanya F-22 ya. Karena dia memiliki teknologi stealth, memiliki radar dan sensor-sensor yang mutakhir ya. Nah, ini gue udah hidupin radarnya ya, kita lihat sini. Itu kemudian yang ada angka 20 itu adalah jarak tampilan radar itu ya, gue naikin sampai 80. Nah, terus kita bisa lihat itu ada dua garis, itu adalah pesawat musuh. Di depan itu ada dua Sukhoi 35 yang pengen gue sergap ya. Nah, ini gue nyalain RWR, radar warning receiver. Nah, itu U itu yang sebelah kanan itu adalah spike. Jadi radarnya Sukhoi 35 itu sampai di kita itu tergambar sebagai spike, tetapi pesawat kita sendiri itu belum tergambar di radarnya Sukhoi 35, sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa ngelok, nggak bisa ngapa-ngapain. Di layar radar mereka tuh masih kosong, tapi di RWR-nya, radar warning receiver, itu spike kita ada. Nah, ini gua akan nge-lock ya. Kita coba dulu lock yang pesawat yang di depan. Iya, sudah. Kemudian yang kedua, iya, kita lock. Ini bisa karena gua pakai mode-nya itu TWS ya, track well scan. Nah, sekarang gua tancap gas, karena kalau semakin cepat kita terbang kemudian kita menembak, itu akan membantu rudal ya, meningkatkan akurasi dalam mencapai target ya. Nah, kita lihat jaraknya udah sekitar 40 mil ya. Nah, ini mereka masih di luar MAR. MAR itu minimum abort range. Nah, kalau udah di dalam MAR, mereka tuh nggak bisa menghindar lagi dari rudal kita, nggak bisa lari gitu ya. Jadi gua akan tunggu sampai masuk ke MAR, kemudian gua akan tembak. Nah, ini jaraknya udah sekitar 30. Ini udah jarak deket begini pun F-22 itu belum tergambar di layar radarnya mereka. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka tahu ada kita karena spy kita tampil, tapi kita nggak bisa di lock karena di radarnya masih kosong. Kemudian gue nyalakan juga ECM ya, gue jamming, sehingga semakin menyulitkan mereka seandainya radar mereka itu. Oke, Fox 3 buat tembak. Ya, Fox 3 pesawat yang kedua. Iya, gua kasih lagi Fox 3 ke pesawat yang pertama, dua ya. Jadi kemudian tembak lagi Fox 3 untuk pesawat yang kedua ya. Kita lihat bisa lolos nggak mereka. Nah, mereka belum bisa nembak kita sama sekali, padahal jaraknya sampai udah bisa terlihat kayak begini tuh ya. Ah, yang pertama udah kena. Ya, udah splash. Tinggal yang kedua. Iya, splash ya. Nah, demikianlah kemampuan F-22 yang sangat mematikan ya. Jadi sampai sedemikian dekat aja tuh mereka nggak bisa ngunci kita ya, karena nggak ada di radar. Sementara kita udah bisa nembak. Nah, itulah. Jadi F-22 tuh nggak perlu sampai dogfight jarak dekat, kejar-kejaran itu nggak, karena untuk mereka mendekati kita aja udah susah karena F-22 udah bisa menembak sebelum mereka mendekati kita ya. Dekati F-22, itulah kemampuan mematikan F-22. Bahkan sekelas Sukhoi 35 pun tidak mampu ya memberi perlawanan yang berarti, karena memang tidak tampil di radarnya mereka. Oke, demikianlah ya. Sampai ketemu di video berikutnya.